Hey, saya kita bertemu kembali bersama saya Airi di Diary Airi Channel. Jadi hari ni aku nak tunjuk kat korang cara-cara nak menyediakan susu, orang kata susu klasik, susu nostalgia. Apa tu susu nostalgia? Aku akan tunjuk kat bawah ni kita ada perisa jagung, kita ada vanilla, kita ada what do we call this? Pisang, kita ada strawberry, kita ada coklat dan kita ada kurma. Okay. Dan hari ni juga aku nak buat ASMR minum air ni dan juga ASMR iaitu Big Apple. Jadi kat dalam ni ada 3 perasa, kotak 6 tapi ada 3 je. Okey. Jadi first kita keluarkan air ni terlebih dahulu. Yang ni daripada freezer eh. Kalau korang boleh dekat sikit, dia akan dengar bunyi. Keras. Okey. Korang keluarkan, korang boleh rendam dalam air selama 5 minit. Nak tahu mana 5 minit dia akan ada air sikit. Tapi kat dalam ni still lagi ada semua dia punya orang kata dia punya yang keras tu eh. Okey, jadi first dia korang buka, keluarkan semua air ada yang ada dalam ni. Seberapa banyak pun. Okey. Okey, apa ah? Tinggal dia punya ais je. Tutup balik. Anjir. Buka, tuang. Masukkan sikit air. Tengok atas keadaan. Kalau perlu masuk air, masuk air. And shake lagi. Then buka, tuang. Okay, siap. Kita punya air. Jadi senang. Kalau korang nak bekerja keras sikit, 3 minit pun dah cukup. Korang keluarkan, letak dalam rendam dengan air ataupun jirus dengan air pipe. Selama 3 minit, korang dah boleh keluarkan sedikit air yang ada tu. Untuk senang korang shake dan korang boleh shake eh. Okay, jadi ni hasil dia. Nampak tak? Dia ada smoothie daripada atas. Okay. Jadi jom. Kita roll intro dan kita akan makan donut. Let's go. Okay guys, tadi kita dah tunjuk cara-cara menyediakan air dia. Sekarang apa lagi kita minum lah. Okay, perasa yang aku minum ni adalah perasa pisang. Jom kita mula. Nampak dia ada smoothie dia tu. Dia macam ice blend lah. Macam korang pergi Slurpee kan. Okay. Aku tak tahu apa yang perisa ada dalam ni. Sebab orang kata dapat hadiah kan. Bukan ni macam surprise kan. Jadi kita tengok apa yang ada. Wah. Okay, kat sini kita ada perisa Oreo, One Oreo, Alien dan juga aku tak tahu satu lagi perasa apa. Ni eh. 1, 2, 3. Okay, jom. First kita akan makan Alien dulu. Sebab Alien ni adalah favourite aku. Bismillahirrahmanirrahim. Big Apple. Teringat aku zaman-zaman aku duduk kat KL tu. The best flavor ever in Big Apple iaitu Alien. Siapa yang tengah diet tu memang boleh menyumpah seranah aku. Mak gila coklat ni. Okay, seterusnya kita ada marshmallow, mini marshmallow kecil eh, comel. Tak. Okay, kita makan krim dulu. Wow.
Yang ni first time aku makan flavor ni, perasa ni. Dia punya krim rasa macam aiskrim. Okay, the last one is one Oreo. Aku tak sabar nak buka-buka tengok movie tu. Padahal boleh reverse balik lepas ni. Last one. Satu lagi tu bukan aku punya perasa lah. One Oreo. Kenapa? Kenapa penting kan? Kat mana? Itu dia? Cameraman. Minta sikit. Nah. Meh. Cameraman malu-malu lah. Air susu klasik. Dia macam slurpy sikit. Ada ni dia punya apa ni? Ice blend kan. Harga dia RM3 satu. Tapi berapa? Berapa? RM10. Ha, 5 botol RM10. Satu botol RM2.5. Ha, aku ni kerja nak jual mahal. Kalau korang orang JB nak dapatkan susu ni, boleh cari aku. Boleh DM aku kat IG, Instagram, Facebook. Korang bedal dia apa-apa, janji korang boleh DM aku lah. Dekat komen YouTube pun boleh. Tapi yang aku tahu, rasa dia lebih kurang rasa susu ni lofa. Sebab kalau kau tengok video aku minum air susu Nilofa, ini adalah susu pisang juga, still lagi rasa perasa pandan. Perasa esen vanila. By the way, finish the video. Jangan lupa like, share and subscribe. Terima kasih pada wife aku yang belanja Big Apple ni hari. And terima kasih juga kepada wife aku kerana belanja aku susu hari ni. Ni semua dia punya. Badal dia. Jadi jangan lupa, see you in the next video guys. Thank you very much. Sarang heyu.